Sahabat, kembali lagi sama Prelly dalam program Kabar Kuliner. Nah, kuliner kali ini Prelly mau ngajak Sobat buat isi-isi di rumah makan Empal Gentong Bang Ami. Nah, biar gak penasaran, yuk langsung. Rumah makan Empal Gentong Bang Ami merupakan salah satu rumah makan khas Cirebon yang letaknya tak jauh dari rel kereta daerah Lopang, tepatnya di Jalan Samaun Bakri nomor 66, RT 02 RW 05 Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Yang menjadi menu andalan dari rumah makan Bang Ami ini adalah empal gentong. Kenapa dikatakan empal gentong? Karena kuah empalnya dimasak dengan menggunakan gentong. Empal gentong ini merupakan salah satu menu andalan yang banyak disukai para penikmatnya. Karena empal gentong tersebut berasal dari bahan dasar daging sapi yang empuk. Selain itu, terdapat juga daun kucai yang menjadi ciri khas dari empal gentong tersebut. Selain empal gentong yang menjadi salah satu menu andalan, terdapat banyak menu yang tersedia mulai dari aneka macam olahan daging, yakni daging ayam, daging sapi, bahkan aneka macam olahan ikan pun tersedia, seperti ayam garang asem, ayam bakar, ayam goreng, sop buntut, sop iga, iga bakar, ikan goreng, ikan bakar, ikan asap, dan lain-lain. Selain makanan, banyak juga aneka minuman yang ditawarkan dengan harga yang variatif dan pastinya masih terjangkau oleh semua kalangan. Salah satu yang menarik perhatian selain empal gentong adalah ikan asap dan es gusruk. Nah, Sobat Kabar, salah satu menu andalan dari rumah makan Empal Gentong Bang Ami udah dateng nih. Di sini Prelly pesen menu paling andalan yaitu empal gentong dan juga ikan asap. Jadi ikan asap ini prosesnya pasti diasap terlebih dahulu. Setelah diasap katanya tuh digoreng gitu. Yaudah, kita langsung cobain aja yuk empal gentongnya dulu lah. Jadi empal gentongnya itu dagingnya itu empuk banget dan juga di sini agak pedas ya rasanya ya. Dan ini tuh teman-teman bisa lihat empal gentong itu ciri khasnya adalah ada santannya gitu. Enak banget deh. Dan bagi pecinta pedas pasti ini sesuai banget. Kita cobain juga di sini ada ikan asap. Penasaran banget sama ikan asapnya. Ribet juga pakai sendok biar nikmat, kayaknya lebih enak pakai tangan guys. Kerasa banget hasil asapannya. Dan di sini juga kita lihat ya, ada sambalnya. Sambalnya juga pedes. Pokoknya walaupun ini menu Cirebon, tetapi ini cocok juga buat lidah Sunda gitu ya. Aku penasaran juga sama sayur asamnya. Sayur asamnya itu rasanya tuh pedes manis. Jadi bagi teman-teman yang suka pedes manis, ini cocok banget. Dan juga nih, menu paketnya ikan asap ini, menu paketnya ada tempe dan juga tahu. Tempe dan juga tahu. Dan juga sayur asam, jadi paket komplit. Harganya juga tadi lihat di menu tuh cukup murah. Jadi hanya dengan Rp31.000 teman-teman sudah bisa mendapatkan paket ikan asap, sayur asam dan juga tempe, tahu, nasi dan juga minum. Dan kalau ini empal gentongnya beda lagi, harganya sekitar Rp30.000. Jadi buat para mahasiswa yang kantongnya
nipis juga cocok buat makan di sini. Kita nikmatin dulu yuk. Jadi udah selesai nih, sahabat kabar makannya. Asli ini tuh recommended banget, pokoknya enak banget buat temen-temen yang berasal dari daerah Cirebon yang pengen banget, yang kangen banget sama masakan Cirebon, boleh datang ke rumah makan Empal Gentong Bang Ami. Dan juga buat temen-temen para pecinta daging, para pecinta ikan juga di sini recommended banget. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.